Semasa lawatan kami di Pantai Batu Feringgi, para peniaga di jalanan mengeluh kerana mereka tidak diberi lesen berniaga. Sedangkan kebanyakan daripada mereka telah berniaga di situ lebih 15 tahun. Kesan daripada itu, mereka diberitahu bahawa warung tempat mereka berniaga juga akan dipindahkan ke tempat lain yang belum pasti di mana. Ikuti pandangan peniaga dan pengunjung mengenai masalah ini. Isu dia, kami tak dibenarkan meniaga. Majlis tak bagi kami meniaga lah. Dah meniaga dulu lah. Ini kali kedua lah untuk kami bersuah kami pindah. Yeah. So kami bersuah kami clearkan perniagaan kami lah. Mungkin tak beritahu apa pun sebab mungkin kami peniaga kami tak ada lesen. Sebab kami pernah isukan benda ni kepada YB. Kami minta lesen, minta YB turun. Sampai ini YB tak mahu turun. Tak pernah mahu jumpa kami. Harapan kami, kami minta lah kalau dia jasa baik kerajaan ini, minta turun untuk kekalkan kami ini, benarkan kami peniaga. Dan rata-rata kami peniaga ini semua dah lebih 15 tahun. Lebih mana kami nak kekalkan peniaga. Sebab yang ini salah satu punca pendapatan kami untuk keluarga kami. Kekalkan kami di sini dan kalau boleh, bagi kami lesen. Lesen untuk kami berniaga. Saya berniaga jual minuman lah dekat sini ya. Okay, so far tentang pelesenan lah. Dulu kami berniaga kat luar and then dia orang kacau, kita orang pindah dalam. MPP lah kacau. So kita orang ada minta nak dapatkan lesen. Sampai sekarang tak dapat-dapat. Macam kawan saya Syam berniaga lagi lama lah. Tapi sampai sekarang kita orang tak dapat lesen lah. Bila berniaga kat dalam ni kacau juga. So dengar kata lepas PRU ni nanti nak dia orang nak robohkan lagi sekali, so wallah alam kita orang tunggu sajalah. Di sinilah kita orang nak mencari macam apa rezeki lah untuk dia orang semua. Tapi bila jadi macam ni tak seronok jugalah sebab kita orang bukan kata tak minta lesen, kita orang ada minta tapi tak pernah dapat lagi. Kalau pendapat kami lah kan, tempat ni, tempat makan ni harus dikekalkan lah. Tempat makan ni kira, kalau orang luar kalau main sini, dia memang nak cari benda makan yang jenis-jenis macam ni. Dia benda-benda macam ni lah yang orang nak cari. So kalau benda makan jenis macam ni orang nak cari, kalau tak ada, susah lah orang nak cari kat mana kan. So kalau kami pun, grup-grup motor ni kalau kami main pun, memang kami nak lepak tempat-tempat macam ni lah. Nak sidai tempat macam ni lah. So yang kata apa, rasa benda tu lagi best lah. Sebab nama pun tepi pantai kan. Setuju lah ni dipindahkan ke tempat lain, kami tak setuju lah. Kalau boleh kami nak biar dekat kat sini lah. Kita nak dia punya suasana ada tu kita mau. Kalau duduk dalam kedai tu suasana dia lain. Ni di jalan ni suasana dia lebih meriah lah, orang kata. Kan? So kami ni geng-geng motor memang suka sidai tempat macam ni. So kalau kami mai tempat dekat Penang ni, kami nak tempat-tempat macam ni lah. Saya ingat kalau kata bagi penjajah macam saya, saya tak setuju untuk berpindah. Sebab suasana ni suasana orang kata apa? Santai. Macam kami yang datang dari Shah Alam ni pun lepas di sini. Tak ada selengah. Macam tu lah bang. Tempat tu tak kalau ikut komen saya, pembangunan tempat ni tak cantik. Sebab apa? Dulu banyak kedai-kedai tepi pantai yang boleh kita datang, turis datang. Kira pelancong ni, benda kadang kita datang tempat nak makan santai. Kalau kita pergi Thailand, tempat orang. Street food ni, tempat yang memang orang pilih untuk makan. Tapi bila kita duduk kat tempat-tempat yang macam eksklusif apa semua, setempat yang orang pergi. Tapi kalau kita nakkan benda ni meriah, benda ni macam lama-lama dulu silaturahim ni rapat, nak tempat je ni lah bang, tempat ni bang. Simpoi bang.